Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore menjelang malam. Kali ini kita akan persiapan kirim ke Lumajang. Dekat-dekat saja dari Bondowoso, perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam. Untuk yang akan kita kirim kali ini usianya kurang lebih 4 bulan. Kita kirim satu jantan, dua betina. Kita mandikan dulu teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan kirim menggunakan Claresta, dimana kalau Claresta itu kita jemput dan sampai ke tempat juga. Ini akan kita kirim usia 4 bulan. Kita mandikan dulu biar nyampe ke sana itu dalam kondisi bersih ya teman-teman, supaya tidak malu-maluin. Soalnya harganya juga lumayan. Ini akan kita kirim betinanya. Betina istimewa, khusus orang Lumajang. Ini akan kita kirim teman-teman. Bodinya aduhai. Ini juga saya lihat ada bodi tegapnya ini, meskipun tidak selalu berpose. Mandikan, soalnya cuacanya sekarang sangat panas teman-teman. Ini mungkin kita kirim besar-besar. Nanti akan saya berikan tips bagaimana cara tentang kirim lewat Claresta. Kita kirim. Kita matikan dulu kerannya. Ini boxnya ya teman-teman. Ini boxnya. Nanti pengiriman 3 ekor. Ya teman-teman. Yang kita kirim. Wah, besar-besar. Kita kirim insyaallah. Panjang ya betina-betina sama dorongannya ini. Ini namanya teraga teman-teman. Kemarin saya posting di Facebook, langsung dilirik oleh Sultan Malaysia. Tapi suruh dikirim ke rumah keluarganya di Lumajang sana. Yang panjang teman-teman. Nah, kita tunggu sampai kering aja teman-teman, nanti kita video lagi ya, mumpung cuacanya masih panas banget. Udah cukup dulu ya. Nah, ini teman-teman udah pada mandi semua, udah bersih-bersih, sembulunya juga udah lembut-lembut nih. Tinggal kita kasih sarapan biar kuat di perjalanan. Nah, kembali lagi dengan Mr. Fahri, sahabat pengiriman. Lahap-lahap ya pemirsa. Pemirsa, teman-teman. Kita kasih makan dulu. Mudah ya teman-teman. Oh.
Sebenarnya ya, ingat yang sebenarnya ya, boleh. Ya teman-teman, sebelum perjalanan kita kasih sarapan dulu. Biar kuat di perjalanan. Untuk tujuannya kita ini ke Lumajang. Udah siap Mas Andi? Udah. Ini tujuannya. Oh, kita bonusin stiker ya teman-teman. Ini Kabupaten Lumajang. Mas kasih di sini lagi Mas. Cepurano, cepur katul. Ini untuk packingannya. Untuk ukurannya sendiri kita gunakan ukuran 60, panjangnya 60 dan lebarnya ini 45. Soalnya ada 3 ekor dan tingginya kurang lebih 45 cm. Untuk alasnya jangan lupa kita berikan jerami biar kotorannya itu tidak kena pada entoknya. Ini kita kasih tempat makan, tempat makannya di jalan ya. Kalau ke Lumajang ini dari Bondowoso ya sebentar sih, tidak terlalu jauh. Untuk ekspedisi yang kita gunakan itu kita pakai Kelearesta teman-teman, ini logonya di belakang ini. Oke, Kelearesta. Nah, gimana caranya nanti saya kasih tutorialnya. Ini kita kasih pakan dulu sampai kenyang. Biar kuat di jalan nanti. Kita kirim usia 4 bulan lebih yang sih. Untuk kirimnya sendiri kita tuh booking dulu teman-teman, booking dulu ya. Untuk cara kirimnya tuh menggunakan Kelearesta, kita tuh booking dulu di Facebook. Itu kan ada kayak akun media sosialnya, kita mintain nomor untuk daerah wilayah kita. Misalkan saya di Bondowoso, yang bertugas di Bondowoso itu kantornya di mana. Nah, lalu kita mintain nomornya, kita konfirmasi bilang kalau kita mau kirim barang. Nah, setelah itu jadwalnya ditentukan oleh pihak kantor sana. Misalkan hari ke kota saya ini seperti hari ini, hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan akan dihubungin sama drivernya langsung kalau jam berapa akan dijemput. Yang penting kita udah siapkan barangnya sama petinya teman-teman. Setelah itu kita bisa diambil langsung ke rumah kita, atau kalau belum terjangkau masuk gang-gang itu kita akan dimintain ke jalan-jalan raya lah. Seperti saya ini kan agak masuk, gak ada mobil, gak ada akses ke sini, jadi saya antar ke depan sana, ke jalan depan sana. Ya kita packing dulu teman-teman, kita masukin ke dalam petinya dulu. Besar-besar teman-teman. Lari teman-teman. Lari teman-teman. Oh. Sayang banget nih teman-teman. Nah, tinggal yang jantan. Kedua sen. Ini jantannya teman-teman. Keduain, tak ngabit aja kok. Tekuk soko na. Nah, minta apa aja sen. Tekuk soko na. Mari menunggu soko ya. Om. Oh, ini jantannya teman-teman.
kita paku. Nih, satu peti nih udah selat banget ya teman-teman untuk 3 ekor ini. Tinggal kita tunggu di depan jalan raya aja nanti teman-teman, sebentar lagi. Bisa di sana ibu. Tujuan mana ini Mas? Lumajang. Ini teman-teman, kita udah tunggu di depan jalan. Oke Mas. Nah, kita pakai ini aja. Soalnya deket dari rumah. Sebentar lagi kan kita tinggal nunggu kayak nunggu larestanya. Ini jajan orangnya. Yang kita kasih pakan di jalan seperti makanan biasa. Kita tinggal nunggu aja teman-teman. Ya teman-teman, kita tinggal nunggu larestanya nih. Nah, kayak sepertinya ini udah mau nyampe sini teman-teman. Tinggal kita bawa aja. Nah, ini. Nah, kalau kita udah pesan, tinggal kita nunggu ini aja apa? Tinggal nunggu travelnya aja di tempat apa ya? Tempat kesepakatan kita di mana? Budi Mas. Nah, ini drivernya Mas. Si kilat nih, kilat kuning. Ngirim jam ya nuki drop it. Nah, ini jajanan adminnya ini. Ya, untuk ongkirnya teman-teman kita bisa COD atau bayar cash. Kalau ke Lumajang ya kenaknya cuma 30, biar sisanya diambil. Iya. Tahu sebitak aja kena. Kesawan nih Mas? Ya ya ya. Nih, kita udah sering kesini nih, ada logo kitanya teman-teman. Ya. Ya perlu udah ke YouTube juga nih Mas. Tenanglah. Pusar. Magawar besar. Ya teman-teman, ini klarestanya teman-teman. Nih, kalau udah kita masukin. Yuk, makasih Mas. Nah, udah teman-teman. Nah, seperti itu caranya teman-teman kalau mau dikirim lewat klaresta. Kalau ada kebingungan bisa langsung di chat langsung atau komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.